Rika. Jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya. Oke? Bos. Aduh. Ente ngagetin anak aja sih. Hehehehe. Maaf, Bos. Bos lagi mikirin apa? Kelihatannya bingung banget. Ini Ana lagi bingung mau ngasih kado apa buat hadiah ulang tahun teman Ana. Kalau beliin motor gimana, Bos? Boleh sih. Tapi janganlah. Motor mah kemurahan. Soalnya ini teman baik Ana. Dia pernah bantuin Ana waktu susah. Masa Ana ngasih kado cuma motor sih? Kalau kasih mobil aja gimana, Bos? Kan di garasi ada banyak tuh. Kasih aja salah satunya. Janganlah. Masa dikasih barang bekas sih? Enggak banget lah. Waduh, saya jadi ikutan bingung nih, Bos. Ana ada ide. Wah, apa tuh, Bos? Kalau anak kadoin rumah aja gimana? Pantes nggak? Wah, kayaknya kalau rumah emang pantes, Bos. Apalagi itu teman baik, Bos. Nah, oke deh. Tapi nyari rumahnya di mana ya? Minta tolong cariin aja, Bos, sama Bang Udin atau Bang Bono. Oh iya ya? Oke deh. Anak rumah Udin deh kalau gitu. Iya, Bos. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Din, Udin. Assalamualaikum. Udin. Pak, kemana sih si Udin siang-siang begini? Kebiasaan banget sih ini orang. Tiap mau dikasih rejeki pasti susah nyarinya. Anak rumah Bono aja dah. Assalamualaikum, Wan, Bono. Assalamualaikum. Apaan sih, Wan? Siang-siang gini teriak-teriak, bikin makin panas aja. Buset, baru kali ini Ana diomelin Bono. Pak. Bon, Ana tuh mau minta tolong sama ente. Aduh, minta tolong apa sih, Wan? Gak bisa nanti malam aja, Pak. Ana ngantuk nih. Ini, Bon, Ana mau tanya, ente ada info rumah dijual nggak? Buset deh, Wan. Nyari rumah lagi. Iya, Bon. Tapi bukan buat Ana. Lah, terus buat siapa? Buat teman deket Ana, Bon. Dia ulang tahun. Ana mau kadoin dia rumah. Waduh, kalau rumah Ana nggak tahu, Wan. Coba deh ente tanya ke Pak No. Mungkin Pak No ada kenalan. Oke deh. Tapi ente lihat Udin nggak, Bon? Nggak tahu, Ana, Wan. Lagi pagi kali. Oh, gitu ya? Ya udah deh. Ana pulang dulu ya. Nanti malam aja deh nanya Pak No-nya. Iya, Wan. Hah? Wan Sutri mau nyari rumah lagi? Padahal rumah dia udah banyak ya. Mau apa lagi dia beli rumah? Bukan buat dia, tapi buat kadoin temennya yang ulang tahun. Wah, asik banget ya, Bon. Ulang tahun dikasih kado rumah kayak begitu. Gue kan juga mau. Jangan gitulah, Din. Gue kan juga mau. Kontrol. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Wan Sutri orangnya baik juga ya. Saya aja dibeliin rumah. Temennya mau dikadoin rumah. Tapi kenapa ya? Kalau masalah kopi dia pelit. Iya tuh, saya aja sampai sekarang masih bingung, Pak. Dia datang tuh. Halo. Wih, kayaknya lagi happy nih, Wan. Ya, kalau Ana mah tiap hari happy, Din.
kan udah ngopi. Emangnya kayak kalian tiap hari sepet mulu bawaannya. Kompret, Pak. Oke lah, langsung aja ke intinya biar durasi gak kelamaan. Pak No, ada informasi rumah dijual gak? Kayaknya gak ada deh, Wan. Loh, kayaknya di naskah gak begitu deh. Oh iya, ada, Wan. Kalau gitu, besok anterin Ana ya, Pak. Oke, siap, Wan. Yang penting... Iya, gampang, Pak. Pokoknya mah, ada aham-aham servitanya dah. Mantep. Soalnya, kopi di dapur udah mulai menipis nih, Wan. Wan, kok nggak diajak sih? Pilih kasih banget sih ente, Wan. Loh, biasanya kan ente nolak terus, Bon, kalau aneh ajakin. Kalau sekarang mah, aneh nggak nolak, Wan. Ah, pasti kan ada seripitan ehem-ehem kan lu, Bon. Makanya mau ikut. Bukan, Din. Gue cuma pengen tahu rumahnya ada hantunya atau enggak. Iya. Aneh juga ikut Dewan kalau gitu. Waduh. Ya, seripitannya lebih kecil dari Pak No, nggak apa-apalah. Bener nih. Iya, Wan. Nggak apa-apa dikit. Ya udah deh, besok anak tunggu di rumah ya. Iya, Wan. Han, kira-kira rumahnya kayak gimana ya? Cocok nggak ya buat temen Ana? Apaan tuh yang Ana lindes? Tas siapa nih? Ana amanin dulu aja dah, daripada diambil orang nggak bertanggung jawab. Loh, isinya kunci. Ini ada alamat sama nomor teleponnya nih. Ana coba telepon aja lah. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini, Ana nemu tas di jalan yang isinya kunci. Dan ada nomor telepon ini juga. Oh iya, itu tas saya, Pak. Wah, kebetulan. Ini alamatnya benar juga, kan? Iya, betul, Pak. Itu alamat rumah saya. Apa saya bisa minta tolong antarkan, Pak? Karena kunci itu penting banget. Oke deh. Besok akan anterin, ya. Baik, Pak. Makasih, ya. Iya. Sama-sama. Oke deh. Besok akan anterin aja dulu kunci ini. Habis itu, baru deh ngeliat rumah yang mau dibeli. Mana nih? Kok belum pada dateng sih? Aduh, ini nih kalau berurusan sama tukang begadang, pasti nggak bisa janjian pagi-pagi. Halo, Wan. Nah, akhirnya dateng juga. Ayo, Wan. Langsung berangkat aja. Nanti dulu, Din. Ana mau ngasih tahu dulu nih. Wah, kasih tahu apa, Tuan? Ini, semalam Ana nemu tas ini. Terus, ada nomor telepon dan alamatnya. Nah, Ana coba telepon deh itu nomornya. Akhirnya diangkat. Terus orangnya minta tolong kuncinya diantar ke rumahnya. Katanya kunci itu penting. Emang alamatnya di mana, Wan? Alamatnya di Jalan Suka-Suka nomor 13, Pak. Terus ini jadi nggak ngeliat rumah yang mau dibeli? Iya, Wan. Kalau nggak jadi ya aneh pulang aja dah. Jadi kok. Nanti sekalian jalan aja. Oh, oke deh. Ya udah yuk, berangkat. Ini kita naik mobil yang mana, Wan? Ya mobil baru lah. Wih, asik. Ayolah, gas. Pak No, rumah yang mau dibeli di daerah mana? Kira-kira jauh nggak ya? Enggak kok, Wan. Deket kok.
dari rumah orang yang mau kamu kembaliin kuncinya. Wah, oke deh. Mudah-mudahan nanti rumah yang Ana mau beli cocok ya. Ya, kalau menurut saya mah cocok deh, Wan. Iya, yakin deh Ana sama Pak No. Tapi kok alamatnya sama kayak rumah yang mau dibeli ya? Perasaan rumah itu kosong deh. Perasaan saya aja kali ya. Wah, ini mah rumah yang saya maksud, Wan. Yang mau dijual. Wih, berarti kebetulan banget dong, Pak. Jadi nggak usah kemana-mana lagi. Iya, Wan. Tapi setahu saya rumah ini tuh kosong, Wan. Nggak ada yang tinggal di sini. Ya, nggak mungkin lah. Itu dulu kali, Pak. Kalau sekarang mungkin udah ada yang nempatin. Bisa jadi sih, Wan. Ya udahlah, ayo turun. Jadi ini ruang tamunya, Pak. Masih terlihat rapi. Wah, oke deh. Mantep lah. Baik, Pak. Sekarang kita lihat-lihat lantai 2 aja dulu. Oke, siap. Lah, Bun. Ayo. Enggak, Din. Gue enggak ikut. Yee, katanya lu mau tahu ini rumah ada hantunya apa enggak. Iya sih. Tapi ini hawanya udah aneh, Din. Gue nunggu di sini aja deh. Ya udah. Gue tinggal dulu ya, Bun. Din. Lu di sini aja deh, Din, temenin gue. Perasaan gue bener-bener gak enak nih. Aduh, mesti ya. Perasaan lu itu emang gak pernah enak. Tapi beneran, Din. Udah deh, lu di sini aja. Ah, oke deh. Di lantai 2 ini ada 2 kamar, Pak. Bisa dimanfaatkan buat kamar anak. Wah, ini bukan buat Ana sih, tapi Ana mau ngasih kado ke teman Ana. Wah, Bapak pasti orang yang dermawan ya. Iya bener, Pak. Saya juga dikasih rumah sama Wan Sutri. Wah. Aduh, gua kebelet kencing lagi, Din. Ya udah, coba ke belakang sono. Ya, gua takut, Din. Lah, terus minta anterin gitu? Iya, Din. Aduh. Lu penakut aja kok sok-sokan mau tahu ini rumah ada hantunya apa enggak. Udah deh, gak usah ngomel. Kebelet banget nih gue. Ah, iya deh. Ayo. Buset, ini rumah buat kado aja gede banget. Akhir-akhir ini Wan Sutri. Din, lu masih di situ kan? Iya, Bun. Buruan lu, jangan lama-lama. Iya, Din. Sebentar lagi nih, nanggung. Din, jangan iseng lo. Din, iseng banget sih lo jadi orang. Iya nih, gue udah nih. Iseng banget sih lo, Din. Gak bisa sabar dikit apa? Lah, apaan sih lo? Lu kan yang mainin saklar lampu. Idi, gua aja nggak tahu saklar lampunya di mana. Lah, terus yang mati-matiin lampu siapa dong? Mana gua tahu, setan kali. Ya, harga segitu udah pas, Pak. Ya, kurangin dikit lagi, Pak. Gak bisa, Pak. Pan, pulang aja yuk. Apaan sih itu, Bun? Rumah ini ada hantunya, Wan. Iya bener, Wan. Angker nih pasti. Ngarang aja itu berdua. Gak mungkin lah. Orang rumah bersih begini kok. Jadi gimana, Pak? Apa jadi membeli rumah ini? Iya. Jadi, Pak, jadi. Besok, Ana kesini lagi ya buat bayar. Langsung Ana lunasin aja deh. Wah, baik, Pak. Ya udah, kalau gitu, sekarang Ana pulang dulu ya. Baik, Pak. Hati-hati di jalan ya. Ente kok gak percayaan banget sih, Wan? Rumah itu tuh berhantu. Lampu di kamar mandi aja nyala mati sendiri. Terus, pintu kamar mandi nutup sendiri. Kenceng banget lagi. Iya, Wan. Angker banget itu rumah. Bun. Din. Pikiran ente berdua itu kan hantu-hantu mulu. Jadi ente gak percaya. Kalau cuma lampu yang nyala mati itu mah, palingan konslet. Dan kalau pintu ketutup sendiri, palingan juga cuma angin. Iya, Din. Bun. Sebenarnya
ketakutan itu ada di pikiran kita. Semakin kamu berpikir takut, semua yang ada di imajinasi kamu itu menampakkan diri. Kalau yang kamu pikirkan hantu, jadi ya kamu pasti bakal ngelihat hantu. Tuh, dengerin kata orang tua. Ah, terserah ente Dewan. Yang penting ane udah bilangin. Bos, jadi pergi ke rumah itu. Jadi kok, ini anak lagi nungguin yang lain nih. Oh, oke deh bos. Yuk Wan, berangkat. Loh, Udin sama Bono mana pak? Mereka nggak ikut Wan, semalam bilang sama saya. Oh gitu, ya udah ya pak, kita jalan aja deh. Oke Wan. Ente jaga rumah dulu ya. Siap bos. Emangnya Udin sama Bono kenapa pak nggak ikut? Ada urusan? Sejak kapan Udin sama Bono punya urusan lain selain ronda? Katanya mereka trauma Wan, habis diganggu penunggu rumah itu. Emang payah dah tuh si Udin sama Bono, kebanyakan horornya mereka. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Kok nggak nyaut ya, Wan? Jangan, Pak, jangan. Kenapa, Wan? Jangan didobrak pintunya. Enggak lah, Wan. Ya, kirain Pak mau dobrak. Ini orangnya pergi kali ya. Coba deh, Aina telepon dulu. Halo, Pak. Halo, Pak. Ini anak ada di depan rumah, Pak. Waduh, maaf, Pak. Saya lupa, siang ini ada urusan. Kalau nanti malam aja gimana? Waduh, malam ya? Iya, Pak. Atau besok siang aja, gimana? Wah, jangan besok lagi, Pak. Teman anak itu ulang tahunnya 5 hari lagi. Ya udah deh, malam nggak apa-apa. Baik, Pak. Maaf banget ya sebelumnya. Iya, Pak. Kalem. Gimana, Wan? Orangnya lagi pergi, Pak. Katanya nanti malam aja ketemunya. Ya udah nggak apa-apa Wan, nanti malam jemput aja ya di pos ronda. Oke deh Pak. Ayo Din, Bun, ikut aja nggak apa-apa. Saya yakin nggak akan ada apa-apa deh. Waduh, kalau masalah mistis saya nggak berani deh Pak. Iya bener Pak, soalnya saya itu lihat langsung kejadiannya. Ya udah deh nggak apa-apa kalau kalian nggak ikut. Saya berdua aja nanti sama Wan Sutri. Ayo Pano, berangkat. Iya Wan, tapi Udin sama Bono nggak mau ikut Wan. Biarin aja lah Pak, penakut mah tinggalin aja. Ayo naik Pano. Biarin aja, kalau ada apa-apa sama rumah itu, gue ledekin habis-habisan. Udahlah biarin Bon, yang penting kan kita udah ingetin. Baik Pak, berarti kedatangan Bapak kesini benar kan? Untuk melunasi pembelian rumah ini? Ya iyalah, ente gak lihat ini anak udah bawa cover. Baik Pak, saya buatkan kwitansinya dulu ya kalau begitu. Oke Pak. Iya, ana numpang toilet boleh Pak? Silakan Pak, nanti di sebelah sana ya. Oke siap. Mana nih? Gak ada apa-apa tuh? Lampu aman-aman aja. Berarti benar kemarin itu konslet. Emang dasar si Udin sama Bono aja yang penakut. Kok kedip-kedip sih? Apa masih konslet ya? Tapi masa iya sih?
Karena Nana mau beli, masa gak diberesin dulu sama orangnya? Wah, coba ah, Ana tanyain. Wah, ketahan. Wah, Pano, ayo cepetan pergi, Pak. Eh, lu, Wan. Ada apa, Wan? Bener, Pak, yang dibilang Udin sama Bono. Rumah itu berhantu. Eh, emang apa yang kamu lihat, Wan? Ada sosok serem banget, Pak. Tapi kayak anak kecil gitu. Malam, Pak. Maaf, Bapak berdua habis ngapain ya dari rumah bobrok itu? Eh, rumah bobrok mana ya, Pak? Itu, yang kalian masukin tadi. Bobrok dari mana? Eh, kok rumahnya begitu bentuknya? Waduh, emangnya Bapak berdua gak tahu sejarah rumah itu? Emangnya ada apa, Pak, kalau saya boleh tahu? Dulu itu, rumah itu kebakaran dan memakan dua korban jiwa, yaitu seorang bapak dan anaknya. Mereka berdua ditemukan di dalam kamar mandi. Sampai sekarang, rumah itu masih dibiarkan seperti itu. Waktu itu, ada orang yang sudah membelinya dan ingin membangun kembali rumah itu. Namun, semua pekerjaannya dihantui sosok hantu itu. Dan diketahui, ternyata penyebab kebakaran itu karena unsur kesengajaan. Istri dari korbanlah pelaku pembakaran rumah itu, yang akhirnya memakan korban suami dan anaknya. Itulah sebabnya arwah mereka tidak tenang. Waduh, kok jahat banget sih istrinya? Ya, dari gosip yang beredar sih, karena masalah warisan, Pak. Wah, ternyata begitu ya ceritanya. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya sudah menceritakan sejarah rumah ini. Kalau gitu, kami pamit dulu ya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati ya.